Satu, dua, tiga. Halo, assalamualaikum. Kenalin, saya Windy. Aku Tika. Oke, jadi kita adalah mahasiswa Indonesia yang kebetulan sekarang lagi kuliah S2 di Shanghai, Tiongkok, tepatnya di Shanghai Jiaotong University. Jadi ini nih bikin video ini karena ada beberapa teman kita yang menanyakan gimana sih caranya supaya bisa kuliah di sini lewat jalur beasiswa, karena kebetulan kita di sini merupakan CGS Award atau penerima beasiswa dari pemerintah Cina untuk studi di Tiongkok ini. Nah, terus gini Win, bisa dijelasin sekalian nggak kamu jenis beasiswanya apa gitu? Oh oke, jadi aku tuh di sini adalah penerima beasiswa dari pemerintah Cina langsung. Jadi kemarin tuh aku apply-nya langsung ke kedutaan besar Tiongkok yang ada di Jakarta. Oh iya, sama. Berarti aku juga lewat jalur kedubes itu. Jadi tapi setauku Win, beasiswa pemerintah Cina itu ada beberapa. Jadi kan ada yang jalur kedubes kayak kita berdua, ada yang jalur dikti, ada yang jalur universitas. Nah, ini kayaknya mending kita bahas satu-satu aja ya biar teman-teman juga pada tahu. Yang beasiswa kedubes itu gimana? Kamu sharing dong gimana gimana apa yang bisa kamu jelasin dari beasiswa kedubes ini? Oke, kalau pengalaman aku dulu itu untuk waktu pendaftaran ke kedubes ini, jadi pertama aku cari-cari dulu kampusnya kayak gitu. Terus setelah itu aku sebenarnya direkomendasiin, harusnya sih sebenarnya kita buka dulu websitenya yang studyinchina.csc.edu.cn itu. Oh iya, ntar lebih jelasnya bakal kita tulis di description. Dan di situ nanti kita dilihatin step-stepnya tuh apa aja. Nah kalau misalnya aku di situ daftar langsung ke websitenya dulu, itu daftar online. Nah di sana tuh nanti aku masukin data-data pribadi aku, terus aku pilih 3 universitas yang aku mau gitu di sana. Jadi kalau aku setelah masukin daftar online, lalu masukin berkas-berkasnya, terus aku siapin juga pemberkasan aku dan bentuk hard copy, baru dikirim ke kedubes yang ada di Jakarta waktu itu. Nah setelah itu tapi aku nggak daftar ke univnya lagi, jadi aku full hanya daftar ke kedubes yang ada di Jakarta. Sama isi form online yang di website tadi itu ya? Iya, gitu. Nah, kalau kedubes kan berarti bisa daftar di 3 univ. Iya. Nah, kalau ada lagi itu yang tadi aku sebutin itu jalur univ, itu cuma bisa apply di satu university. Ya. Jadi, benar-benar kita nggak bisa, kalau kedubes kan kayak SBMPTN ya berarti sistemnya. Jadi, ya, ada pilihan 1, pilihan 2, ya, pilihan 3. Nah, terus kalau beasiswa univ itu cuma ada satu pilihan univnya aja. Nah, terus ada lagi tuh beasiswa ini, beasiswa dikti. Nah, itu sebenarnya sama kayak beasiswa kedubes, pilihannya juga 1, 2, 3. Tapi mereka intake-nya yang beda. Waktu itu kamu pendaftaran kedubes bulan apa aja? Aku pendaftaran itu karena aku baru tahu-taunya itu di akhir. Jadi aku masukin daftar online-nya itu akhir Maret, sekitar tanggal 30-31. Pokoknya perkiraan sebelum tanggal 1 April itu berkas-berkas aku udah masuk ke kedubes. Jadi waktu itu aku dari Bandung kan, jadi pengirimannya ya sekitar tanggal 30-31 bulan April. Bulan April ya. Soalnya kalau yang jalur kedubes emang bukanya itu dari Februari akhir, kalau nggak salah Februari akhir sampai sampai April biasanya. Nah, yang kalau dikti ini dia lebih cepat, jadi dia biasanya di akhir tahun. Jadi penutupannya Desember gitu, beasiswa dikti. Wih, benar-benar. Nah, tapi kuotanya juga beda, Win. Jadi, kalau kedubes itu, waktu yang angkatanku ya, itu 120-an orang gitu. Kalau di angkatanmu berapa? Oh iya, sama-sama. Nah, kalau yang dikti itu lebih dikit. Setauku, temen angkatanku itu cuma ada 15-20 orang yang jalur dikti. Jadi kesempatannya kayaknya sih lebih besar yang lewat jalur kedubes. Ya, benar-benar. Tuh. Ya, gitu. Ada lagi yang jalur univ tadi udah ya? Oh ya, jalur univ tadi udah. Kalau yang univ juga ini ngisi website-nya beda ya sama yang tadi itu. Jadi langsung apply di website univnya masing-masing. Terus berkasnya juga nggak dikirim ke Jakarta, Win. Jadi berkasnya dikirim langsung ke kampus di Tiongkok gitu. Oh iya, iya. Jadi waktu pengumumannya juga pasti lebih lama ya. Oh ya, kalau misalnya jalur dikti itu, waktu itu aku dapat pengumumannya
bulan Juni. Ya, jadi aku dapat email menyatakan jalur kedubes dong berarti. Oh ya, sorry bukan jalur dikti. Jalur kedubes. Jadi aku tuh dapat email bulan Juni menyatakan bahwa aku lulus untuk penerimaan beasiswa CSC-nya ini atau CJS ini. Tapi di situ aku dikasih tahu juga karena aku sebelumnya belum daftar ke UNIF yang aku apply ini. Jadi aku disuruh diminta untuk apply dulu ke situs online yang kampusku yang sekarang ini. Nah, setelah itu sekitar bulan Juni akhir. Juni pertengahan. Nah, terus pas Juni akhir, aku dapat kiriman email lagi bahwa kalau aku tuh sudah selesai seleksi pemberkasan dan setelah itu aku diminta untuk mengikuti wawancara. Jadi setelah seleksi kedubes, terus seleksi UNIF, nah setelah itu seleksi dari fakultasnya. Karena pas waktu masuk ke UNIF pun aku diminta pas yang seleksi diminta untuk masukin 3 jurusan gitu. Tuh yang aku mau kalau pas di tahun aku tiga jurusan tapi waktu itu aku cuma nge-apply 2 aja. Ini tuh satu itu yang jurusanku sekarang, satu lagi jurusan yang kebetulan bioteknologi, tapi itu prosedurnya harus punya LOE dari profesornya dulu. Kalau yang sekarang aku itu harus tidak perlu ada LOE tapi bisa langsung ikut wawancara. Nah setelah itu Juli awal itu aku ikut dihubungin untuk mengikuti wawancara dengan salah satu profesor yang ada di fakultasku saat ini. Nah setelah itu, setelah wawancara, baru aku ada pengumuman dan akhirnya dinyatakan full lulus beasiswa CJS ini. Kayak gitu. Kalau kamu gimana dulu? Kalau aku kurang lebih sama sih, karena kita jalurnya juga sama kan. Iya. Tapi karena di kasusku itu aku sebenarnya apply-nya telat, jadi aku skip wawancara. Jadi habis aku apply online di websitenya itu, terus nunggu sampai sekitar 1 bulan. Itu sebenarnya aku juga lumayan panik sih, karena kok nggak ada wawancara kan. Jadi kayak skip satu step gitu, tapi alhamdulillah akhirnya pengumuman juga keterima gitu. Kayaknya menarik deh, misalnya next time kita bikin yang lebih detail tentang apa aja yang dibahas di wawancara, terus gimana persiapan, tips dan triks dan lain sebagainya. Oke, di video ya, selanjutnya kali ya. Nah, ngomong soal cek beasiswa, sebenarnya banyak banget sih ya. Jadi kita tuh hampir-hampir selama kita tinggal di sini kita nggak perlu suntikan dana dari orang tua sih ya. Ya. Oh ya, jadi beasiswa CJS ini kan ada 3 tipe ya. Tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, kita ini kebetulan adalah penerima tipe A. Nah, yang kita dapat adalah Tuition fee. Jadi uang SPP ya, apa ya namanya bahasa Indonesianya? Uang sekolahnya, iya, biaya kuliahnya tuh sudah otomatis langsung dibayarkan. Jadi kita nggak perlu nambah lagi. Terus biaya bulanan, jadi uang saku bulanan itu kita juga dapat. Terus uang akomodasi, terus juga asuransi kesehatan. Karena kalau di Cina ini kan sistemnya mereka tuh asuransi itu wajib gitu. Jadi kalau setauku di Indo kan nggak wajib ya asuransi ya, untuk gitu. Baru tahun kampus ini sih kayaknya. Jadi masuk S1. Waktu aku S1 nggak wajib sih, kalau di sini wajib harus ada asuransi itu. Nah terus jelasin dong Win, gimana ini tuition fee itu apakah kita dapat lalu kita bayarkan sendiri apa gimana sistemnya? Gitu. Jadi sistem untuk penerimaan uang beasiswanya ini ternyata beda-beda tiap kampus. Nah, kalau misalnya kampus kita itu SJTU, pertama untuk tuition fee tiap-tiap jurusan sebenarnya biayanya beda-beda. Tapi kalau misalnya di CJS itu di covernya 28.900 yuan. Nah, itu selama 1 tahun atau 1 tahun ya? Iya. Ya, pokoknya intinya kalau untuk tuition fee kita udah nggak harus pikir-pikir karena itu sudah langsung dibayarkan dari pemerintah Chinanya ke kampus kita. Jadi kita benar-benar tidak mengurus masalah tuition fee. Yang kedua ada stipend atau biaya hidup. Jadi stipend itu untuk S1 dikasihnya 2.500 yuan, untuk S2 itu kita dikasihnya 3.000. Nah, untuk S3 khusus di kampus kita itu dapatnya 4.000 yuan, sedangkan kampus lain tuh standarnya 3.500. Nah, itu ditransferkan langsung ke akun bank kita gitu. Nah, yang ketiga, dan lumayan tepat waktu ya kalau di sini, jadi enggak
sampai kita ngaret-ngaret untuk nerima uang. Ya, jadi tidak, mungkin kalau untuk bulan pertama itu kita di rapel ya. Oh jadi, iya, bulan untuk pertama, kedua. Ya. Tapi selanjutnya udah selanjutnya tepat sesuai. Waktu sebelum tanggal 10 tuh sudah pasti ditransferkan ke akun kita. Nah, kalau untuk akomodasi nih yang agak beda antara kampus kita sama kampus lain ya. Nah, untuk akomodasi itu untuk S1 dikasihnya 900, untuk S2 itu dikasihnya 1200 yuan dan untuk S3 itu dikasihnya 1500 yuan. Nah, untuk di kampus kita jadi uang stipend pun masuk ke akun bank kita sendiri. Jadi kita uang akomodasi. Uang akomodasi itu masuk ke akun bank kita sendiri. Jadi kita bisa ngelola. Kita mau pakai si uang untuk akomodasi untuk tempat tinggal kita itu mau dipakainya apakah mau di dorm? Kayak aku di dorm. Atau mungkin misalnya kita kalau aku milihnya di luar dorm dormitory. Jadi di apartemen gitu ya, apartemen tapi masih di dekat kampus. Kayak gitu. Nah, kalau untuk kampus lain, tahu misalnya kalau ada contohnya kasusnya di kampus temanku itu di Qingdao. Jadi untuk uang akomodasinya itu dari pemerintah Cinanya langsung dikasih ke kampus. Jadi uangnya tuh nggak lewat rekening dia juga gitu ya. Gitu. Jadi otomatis memang harus pasti tinggal di dormitory. Jadi tidak, kalau untuk misalnya buat teman-teman yang mungkin sudah berkeluarga ya, teman-teman ya kayak gitu. Jadi mungkin tidak perlu bisa. Perlu pastiin dulu ke kampusnya, apakah kampusnya tuh bisa ngasih uang akomodasinya tuh dalam bentuk uang, maksudnya bukan dalam bentuk akomodasi itu. Jadi biar kita tuh bisa pakai uangnya untuk tinggal di luar, karena biasanya kalau di dorm nggak boleh bawa keluarga, walaupun kamarnya itu single, maksudnya untuk kamar satu orang gitu, tapi nggak boleh bawa keluarga sih biasanya. Bawa teman buat nginep pun nggak boleh. Kalau untuk kita tuh jam 12 teng. Di tempat tuh jam 12 teng udah nggak boleh ada orang luar dan nggak boleh ini juga kalau telat pulang juga ntar bakal dicatat gitulah, nggak boleh lebih dari 3 kali telat pulang. Kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah asuransi. Kalau asuransi itu juga sama, langsung dikasihkan ke pihak kampus. Pihak kampus ya. Jadi uang asuransi nggak lewat kita. Kita juga nggak ngurus ini ya. Cuma di awal tanda tangan asuransi, terus udah nggak pernah ngurus lagi. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa itu, nanti kita langsung lapor ke pihak administrasi kampus dan nanti mereka yang ngurusin kayak gitu. Ya, asuransinya. Ya, kayak gitu. Mungkin jadi yang beda, yang langsung masuk ke rekening kita adalah untuk uang bulanan atau stipend dan dan akomodasi atau untuk tempat tinggal. Ya kan akomodasi itu berarti turunnya apakah per bulan atau Kalau di kampus kita tuh jadi uang akomodasinya adalah yang pertama per 5 bulan. Itu hitungannya per semester. Jadi satu semester di sini itu 5 bulan. 5 bulan pertama itu untuk September sampai Desember, Januari ya. Sampai Januari. Terus yang kedua adalah untuk Februari sampai Juni. Ya. Maret kayaknya ya. Oh iya, sorry. Buat Maret sampai Juni. Sampai Juli. Ya, jadi pokoknya hitungannya adalah per semester dan per liburan. Nah, jadi di sini kan kita ada libur winter dan libur summer Jadi uang akomodasinya tuh kayaknya ini ya, spring term, terus winter holiday, terus apa ini? Yang sekarang itu? Fall term, winter holiday, spring term, terus summer term, terus sama summer holiday. Jadi kebagi 3 kali turun sebenarnya. Oh iya, 3 kali turun. Karena yang holiday itu disatukan yang 2 bulan. Jadi nanti nerima 5 bulan dulu, terus 5 bulan lagi baru yang 2 bulan. 2 bulan itu ya gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita kan jadi bisa ngelola masing-masing tuh, karena ya pertimbangannya beda-beda gitu sih. Kenapa aku milih di luar itu karena lokasinya lebih jauh, lebih dekat dengan fakultasku. Jadi kalau kalian mau tahu ya, jadi kampus kita tuh gede banget. Kayak gitu. Nah, mungkin bisa cek Instagramku, aku udah pernah bahas. Iya, gedenya gitu. Kampus kita. Nah, atau mungkin nanti kita video lagi. Jadi kalau misalnya aku tinggal di dormitory kayak Tika ini, aku butuh jalannya tuh sekitar 40 menit kalau jalan kaki, sedangkan dari apartemen itu mungkin cuma 10 menitan kayak gitu. Mempersingkat jarak tempuh kayak gitu, karena ya aku harus ngeliat tiap hari sih kayak gitu.
Kalau aku milih di dorm soalnya karena pertimbangannya ini sih jam malam, jadi aku ngerasa kalau aku nggak pulang itu ada yang nyariin gitu. Jadi kayak bakal ada yang menyadari kalau aku nggak pulang, sama karena masih di dalam lingkungan kampus, jadi dormnya tuh nggak keluar dari pagar kampus gitu. Jadi aku somehow ngerasa lebih aman gitu. Ya, kayak gitu. Jadi emang tergantung pribadi masing-masing sih, gimana kalian, apakah tipe pemberani seperti Windy atau tipe cemen seperti aku. Nah, ya. Terus ini nih Win, gimana kalau teman-teman pengen daftar? Jadi